بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد ما سيدي دالام سورة الحجرات سامبي بعد فرمان الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس وهي سكنات منوسية إنا خلقناكم sesungguhnya kamilah yang menciptakan kalian min dzakarin au untha kami menciptakan kalian baik laki-laki dan juga baik perempuan adam alaihissalam kami ciptakan dari tanah adapun hawa radhiyallahu taala anha kami ciptakan dari tulang rusuk adam yang paling atas yang paling bengkok sebelah kiri. Kemudian dari Adam dan Hawa terciptalah keturunan-keturunannya. dan kami jadikan pula kalian syu'uban suku-suku wa qabaila juga bangsa-bangsa qabilah-qabilah lita'arafu Supaya satu dengan yang lain saling mengenal, siapa kalian, siapa bapak kalian, seperti apa ras kalian, suku kalian, dan juga bangsa kalian, dengan warna kulit yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda pula. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala informasikan bahwasanya yang paling terbaik dari suku, yang paling terbaik daripada bangsa seperti apakah kriterianya? Firmannya, Inna akramakum indallahi Sesungguhnya yang paling dimuliakan oleh Allah dari diri-diri kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bangsa yang paling dimuliakan, ras dan juga suku yang paling dimuliakan di sisi Allah Bukan karena hitam dan putih kulitnya, bukan karena baik atau buruk bahasanya, akan tetapi yang menjadi nilai di sisi Allah adalah ketakwaannya: tidak tinggi atau pendek postur tubuhnya, tidak kurus atau gemuk postur tubuhnya, tidak cantik atau tampan paras wajahnya akan tetapi yang paling terbaik di antara mereka manusia adalah yang paling bertakwa di antara mereka yang paling baik amalannya innallaha alimun khabir sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia maha mengetahui dan dia maha teliti dari perbuatan hamba-hambanya apa yang diucapkan apa yang dilakukan semuanya terdata, semuanya terawasi, semuanya ada perhitungannya. Alimun khabir, siapa yang bertakwa dan siapa yang tidak bertakwa maka sungguh Allah mengetahuinya dan Allah maha teliti akan perbuatan hamba-hambanya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. تفضلوا بارك الله فيكم